kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen dari video-video saya. Alhamdulillah setiap hari ada aja pertambahan para subscribe-nya. Jadi saya kasih lagi kunci yang bisa diterapkan ya. Kan kita tentunya banyak lah punya teman, teman SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, tetangga, komunitas, apapun profesi kita pasti banyak temannya. Ya, saudara kita, tetangga, teman RT dan RW, teman RT dan RW, belum dia aktivis sosial misalnya ya. Ada yayasan, ada organisasi, aktif di masjid. Nah, saya hanya ingin menceritakan sehari cukup kita kirim linknya, kita kirim dengan WA, kita kirim dengan emailnya misalnya, itu untuk ke 50 baik orang atau grup. Saya yakin lah ya, yang sudah lama mempunyai kegiatan pasti banyak, bisa 100 atau 200 ya, baik teman grup. Kalau grup kan sekarang di WA udah bisa ratusan ya. Waktu itu di batas hanya 268 kalau nggak salah. Individu, grup, apapun deh namanya ya. Nah, cukup kita share link kita, video kita ke 50 titik ya. Baik itu secara individu atau secara grup, grup WA. Grup apa lagi? Grup Instagram misalnya, grup TikTok, silakan aja ya. Nah, kalau sehari 50 kita kirim 50, maka kurang lebih 1.500 mereka 1.500 kelompok, grup atau individu. Kita terus saja. Nah, kita hitung secara matematiknya dari 50 ya, mungkin ada satu grup ada yang 50 orang, 100, anggap 1. Berarti sudah 50 video kita yang ditonton. Sebulan 1.500 kali. Kemudian kalau kita punya durasinya 10 menit, hitung aja sendiri. Nah, kemarin sudah ceritakan di video-video yang lalu ya. Kalau kita upload aja sehari 2-3 secara bergiliran ya, kita kirim mungkin malam kita sudah editnya, pagi kita kirim atau siang kita sudah ambil, kita sudah isi materinya, kemudian sore atau malamnya kita kirim. Dua aja, dua. Nah, itu kita bisa hitung lah bagaimana percepatan atau akselerasi ketika kita bisa dimonetisasi. Memang satu hal yang saya perhatikan ya, seorang YouTuber itu katanya nggak sempat waktunya, nggak ada apa, kosong lah ya. Tapi mungkin itu klise lah ya, hanya kemalasan aja saya pikir. Jadi kalau misalnya kita mau konsisten sehari dua, saya rasa nggak terlalu masalah ya. Jadi kita duduk aja di manapun, di taman, di kelas, di pinggir jalan misalnya, sambil nunggu seorang di rumah kita ya. Nah, kita ambil kamera kita, kita rekam, kemudian edit sebentar. Kalau kita udah sering mengedit, berarti nggak terlalu lama kita mengeditnya ya. Kemudian kita upload lah di jaringan grup kita. Nah, itu aja. Jadi kuncinya sehari 50 nge-share ke teman-teman kita yang satu grup gitu. Walaupun kadang-kadang suka marah dia lagi untuk nge-share, tapi nggak apa-apa ya, karena kita sehari sekali kan dengan 50 orang, 50 grup, besok beda lagi, nggak terlalu mengganggu lah, saya yakin seperti itu. Ya, itu aja tips dari saya untuk 50 individu atau 50 untuk sharing video-video kita. Nah, tentunya videonya yang bermanfaat ya, yang membuat orang termotivasi dan mendapat wawasan baru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di subscribe, like, share, dan komen kalau monolog saya ini bermanfaat bagi siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.